Alam selalu menyimpan misteri yang dibalut dengan sejuta keindahan dan pesona. Saking menakjubkannya, fenomena alam yang terjadi bisa membuat mata kita terbelalak dan mulut jadi ternganga. Keindahan ini seringkali tak disadari oleh manusia karena umumnya terjadi di tempat yang terpencil dan jauh dari peradaban. Fenomena alam biasanya akan terjadi di sebuah tempat, dan ini bisa dikatakan cukup aneh karena berada di luar kelaziman. Tempat teraneh yang ada di dunia ini mungkin bukan hanya puluhan, tapi bisa sampai ribuan atau bahkan jutaan. Misalnya saja salah satu tempat berikut ini yang mengalami fenomena alam langka dan mengejutkan di dunia. Oke deh sob, tanpa buang-buang waktu lagi, yuk langsung saja simak sampai habis ya. Beberapa orang di berbagai belahan dunia kini sedang gempar. Pasalnya gurun Sahara yang biasanya gersang dan tandus, kini menjadi lebih hijau. Seperti pada citra satelit yang baru-baru ini didapat oleh para ilmuwan. Citra satelit NASA menunjukkan wilayah hijau yang biasanya terpusat di kawasan ekuator di tengah Afrika, kini mulai meluas ke utara atau sudah masuk ke wilayah gurun Sahara. Perbandingan foto antara September 2023 dengan September 2024 menunjukkan sebagian wilayah gurun Sahara yang dikenal paling kering di muka bumi kini mulai menghijau di bagian selatan dekat ekuator. Hal ini terjadi setelah kawasan tersebut diterjang badai yang semestinya tidak pernah menyentuh daerah itu. Badai itu pun menyebabkan banjir parah yang merusak kawasan. Kini, gurun itu jadi 2 kali hingga 6 kali lebih basah dari sebelumnya. Pusat Prediksi Iklim NUAA mencatat, zona konvergensi intertropis bergeser lebih jauh menuju utara sejak pertengahan Juli, termasuk ke Sahara. Dalam beberapa video yang berhasil diabadikan oleh warga sekitar, terlihat banyak tumbuhan sudah mulai tumbuh di gurun paling gersang di dunia tersebut. Bahkan beberapa di antaranya sangat rimbun dan terlihat hijau. Eksistensi flora dan fauna juga terlihat semakin bertambah seiring dengan menghijaunya gurun Sahara. Hal ini tentu mengguncang dunia. Pasalnya tahun 2023 lalu, gurun Sahara masihlah sangat tandus dan gersang. Bahkan meskipun dilihat dari satelit, sangat jarang ada tanda-tanda kehidupan yang nampak di mata manusia sejauh mata memandang. Para ilmuwan menilai pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil menjadi penyebab 2 fenomena alam ganjil tersebut terjadi. Sementara itu, peneliti iklim di Universitas Leipzig mengatakan ada 2 penyebab utama pergeseran curah hujan ke utara, khususnya di gurun Sahara. Pertama, transisi dari El Nino ke La Nina yang akhirnya mempengaruhi seberapa jauh zona tersebut bergerak ke utara. Kedua, dunia yang semakin panas dianggap sebagai biang kerok pergeseran hujan. Zona konvergensi intertropis yang menjadi alasan penghijauan Afrika bergerak lebih jauh ke utara seiring dengan semakin hangatnya dunia. Masalah tidak hanya sebatas gurun Sahara yang mendadak hijau, hal ini juga mengganggu musim badai Atlantik yang menimbulkan konsekuensi besar selama beberapa bulan terakhir di sejumlah negara Afrika. Nah sobat, itulah tentang fenomena aneh yang viral baru-baru ini. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.